Brigjen Pol Argo Yono memberikan keterangan kepada media mengenai mahasiswa yang tidak menyalakan lampu sepeda motornya dan mendapat tindakan oleh pihak kepolisian. Mahasiswa yang tidak menerima tindakan penilangan dari petugas tersebut kemudian menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa tersebut membandingkan dirinya dengan orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden, yang tidak menyalakan lampu utama saat menaiki sepeda motor. Itu hanya bagus kalau memang tidak terima dengan undang-undang di MK. Tapi saja, memang positif di MK, hanya saya setelah. Presiden sendiri memang ada pengecualian? Presiden itu orang nomor satu di Indonesia. Ya. Kemudian kalau kemana-mana pasti ada pengawalan semuanya di sana. Namanya orang yang kita hargai, namanya simbol negara ini orang kita. Kita apa namanya, kemana pun kita apa semuanya. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.